Bismillahirrahmanirrahim. Wala nab'ul lan demi yakti bakal nguji ingsun ing sira kabeh bisaien kelawan suwi-wici minal khafi kang tetep saking rasa wedi nila duwi maring musuh welji lan duwi ail qahti tegese pacak lek wanak usen lan kurang minal amwari sangking piro piro bondo bilhalagi sebab kerusaan wal ang fusilan piro piro awa awaan bil kotli kelawan dipateni wal mautilan mati wal lan piro piro loro wal biro lan piro piro buah buahan bil jawa kelawan piro piro ponco boyo lanak nakum tegesi yakti bakal nyobo ingsun ing kabeh panang luru mongko ningali sabu engsun atas biru na opo to podo sabar siro kabeh amla utawa ora wa basyir lan ambe bungao sira muhammad asrobirina ing wong-wong kang podo sabar kabeh alal balai ing ngatasi ngadepi bilahi bil jannati kelawan suwargo hum utawi asbirina iku alladina uang akeh ida asobat hum kang tatkalani ngenani ing alladina opo musibatun musibah bala untuk bilai kalu monggo ngucap sepah alladina inna lillahi ing pengucap inna lillahi inna setuhuni kitau iku lillahi ketui Allah milkan halidati milie wa abitan lantati kawlone Ya palu ninda ke Allah bina kelawan kita ma ing perkara ya syau kang ngersake sapa Allah ing ma wa innalan setuhuni kita ilahi maring Allah iku rajiuna den baliake kabeh fil akhirat yang dalam akhirat fayujazi namongko ambale sapa Allah ing kita fil hadis iku tentu tur ing dalam hadis man istarja'u utawi dawuh man istarja manu tapi siapa wangi iku istirja moco istirja siapa man hendal musibah yang dalam nalikane tekoni musibah ajaran humongko angganjar ingman siapa Allah kusti Allah fiha ing musibah wa lan angganti siapa Allah alaihi ingatasi man khairon ing kang luweh bagus ni itu tapi dalam hadis anna misbahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tahu anna misbahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna misbahkan Nabi satu lampu lampune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut tofia mati opo misbah Fasta tahu cakap mongko mau cakap istirja sepo kanjeng Nabi fakwalat mongko matura Sopo Aisyah tu siti Aisyah Inna hadza misbahun ing dawuh Inna misbahun. Inna hadza mestine, utawi puniko iku misbahun lampu. Fagola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, qulu masa al-mukminin. dawuh qulu masa al-mukmin. utawi saben-saben perkara sakang gawe ole apa al-mukmina ing wong mukmin. bahwa mongko utawi kulun iku musibatun musibah, musibah. rawau abu daud rawau nyerita ake ing hadis sopo abu daud da abu daud Timaro si lihi ing dalem pira pira hadis mursali abu daud Ula ika utawi mengkono ala iku alaihim iku tetap ingatasi Ula sholawatun utawi pira-pira sholawat. Mau bila tentang kesi pengapuro mirobihim sangking pengeran Allah dina. Warahmatun lan rahmat ni amatun kesi ni amat. ika lan utawi mengkono Allah Hum ya ulaik iku al muhtaduna wong kang oleh pitutuh kape. Ila suabi maring laku benar. Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan terhadap musuh wal juwail dan kelaparan berupa paceklik wa naqsu amwali bil halaki dan kekurangan harta disebabkan datangnya malapetaka walang fusi pilkau wal mauti tiwal amaroti dan jiwa disebabkan pembunuhan kematian dan penyakit wasa bil hawa iji serta buah-buahan dikarenakan bahaya berupa kekeringan hama dan lain-lain ayilan ak nakum fanang atas biruna amla artinya sungguh kami akan menguji kamu Lalu kami lihat apakah kamu bersabar atau tidak. Wabashir shobirina alal bala'i ibil jannah. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bahwa mereka akan menerima ganjaran berupa surga. Humul ladhina idha aswabat hum musibatum bala. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah berupa bencana atau malapetaka. Qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan inna, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Milkan wa abidan yaf'alu binama yasha'. Maksudnya kami adalah milik dan hamba Allah Sehingga boleh saja dia memperlakukan kita sekehendaknya Wa inna ilaihi raji'una fil akhirati fayujazina Dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali yakni ke akhirat Maka kita akan diberi balasan atas amal perbuatan kita Yafil hadithi man istarja'in dal musibati Ajarahullahu fiha wa akhlafa alaihi khairan dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa yang istirja atau mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi raji'un ketika mendapatkan musibah maka ia diberi pahala oleh Allah dan diiringinya dengan kebaikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Juga diberitakan Bahwa pada suatu ketika Lampu Nabi Muhammad SAW wasallam padam maka beliau pun mengucapkan istirja. Fakolat Aisyah, inna misbah. Lalu Siti Aisyah berkomentar, bukankah ini hanya sebuah lampu? sa'al mu'mina musibah. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, setiap hal yang buruk yang menimpa orang mukmin itu adalah musibah. Rawahu Abu Dawud fi marasilihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya. Hadis mursal adalah hadis yang hilang atau tidak disebutkan perawi dari golongan sahabat. Jadi hadis mursal adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh tabiin tanpa menyebutkan nama sahabat dan langsung menyebut nama Rasulullah SAW. Adapun dalam hal apakah hadis mursal bisa dijadikan hujah atau tidak, ulama masih berselisih paham dalam hal ini. Ulaika alaihim sholawat. Mereka itulah orang-orang yang mendapat sholawat. Maghfiratun artinya mendapatkan ampunan. Mirrobihim dari Tuhan mereka. Warahmatun serta mendapatkan rahmat. Ni'matun artinya nikmat wa ulaika humul muhtaduna ila shawab dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk ke arah yang benar. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, sekian tafsir Jalalain kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua fit ini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian wallahu a'lam bissawab.